sambunglah. Maka abdihi memperjalankan hamba dia. Nabi kehilangan Abu Talib. Ingatlah tuan-tuan, banyaknya jasa Abu Talib. Tuhan pilih kita terima Islam dan jasa tak puan ada. Ha? Tuhan pilih kita lagi. Eh, kalau boleh pilih lah, kata ni contoh tu tak bukan betul, ini contoh. Katalah kita suruh pilih gantilah seorang orang Islam yang teruk-teruk tukang jantina semua ni, tukar ambil Abu Talib masuk Islam. Ha? Orang tanpa swipe kan? Tak, tak berlaku tuan-tuan. Tuhan pilih lagi tu. Allahu Akbar, tapi kita lawan Tuhan kita. No? Kemudian Allah Ta'ala memperjalankan Nabi ke Masjidil Aqsa, melewati tanah yang diberkahi oleh Allah. Kemudian kata Allah, Allah Ta'ala tutup dengan ayat innahu huwa sami'un basir. Kalau adik-adik duk tahfiz, adik mengaji ulumul Quran, adik akan faham. Dalam ayat ini dia ada satu istilah yang kontradik. Sebab ayat yang atas Allah Ta'ala cerita tentang kerajaan, kerajaan, kebesaran, keagungan semua ni, memperjalankan hamba satu malam naik ke langit turun balik. The great of Allah. Selalunya di hujung ayat Tuhan akan tutup dengan perkataan yang menandakan Allah Ta'ala ni great. Macam apa, kuasa dia mutakab, banyaklah kuasa yang menandakan kekuasaan, azim and so on. Tetapi instead of yang tu, Tuhan pilih guna yang ni. Sami' basir. Dengar, lihat. Apa mesej dia? Tuhan nak beritahu segala keresahan Rasulullah masa itu, kehilangan isteri, kehilangan bapa saudara, dicemuh oleh orang musyrikin, kesemua itu Allah dengar. Kesemua itu Allah lihat. Jangan sangka kesedihan kita hari ini Tuhan tak pandang. Jangan sangka apa yang orang fitnah kita selama ini Tuhan tidak dengar. Tuhan mendengarnya, Tuhan melihatnya. Akan sampai satu masa Tuhan panggil kita mendekatinya. Sebab itulah berlaku Isra' dan Mi'raj, menandakan apa? Ketika pintu-pintu dunia ditutup untuk kita, dibukalah pintu-pintu langit untuk Tuhan menerima kita. Ketika seluruh Mekah boikot Nabi, tutup pintu, tak boleh dekat Nabi, pintu langit dibuka untuk Rasulullah. Kita pun begitulah tuan-tuan. Dalam kehidupan kita hari ini, bila kita dicemuh, difitnah, didengki, dibenci, semua pintu-pintu tutup terhadap kita, yakinlah pintu-pintu langit terbuka untuk kita kembali kepadanya tuan-tuan. Lepas itu bila Allah, bila Nabi sedih, Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan. Tuan-tuan bila bersedih, keluarlah berjalan tuan-tuan. Keluarlah berjalan. Perhatikanlah malang yang bertimpa-timpa di tempat orang lain. Nescaya kita akan merasakan malang yang menimpa kita itu hanya secebis berbanding mereka. Kalau kita rasa kita susah dah, keluarlah pergi tengok kampung-kampung orang yang lagi susah pada kita. Maka kita akan katakan beruntungnya hidup aku ni. Bila kita rasa kita miskin dah, keluarlah pergi tengok tempat-tempat setengah orang yang lagi miskin daripada kita. Maka kita akan rasakan aku ni cukup kaya dah. Kalau kita rasakan kita ini penat, sakit, teruk ni, keluarlah pergi tengok sakit orang lain. Nescaya kita rasakan Allah sehatnya aku ni. Saya jumpa dengan satu orang pemuda di Terengganu. Dia kena penyakit misteri. Dia enzima, sakit kulit tu kan. Saya jumpa pasal saya ikut Tuan Haji Luqman, bapa mentua Asyrah Muslim. Asyrah Muslim ni lah, abang Asyrah Muslim lelaki yang pertama yang tarik saya masuk dunia apa? Dan dunia lorau tak boleh apa? Dunia lakon layar ni lah. Dulu saya tulis buku, cerita dia, saya tulis buku umur tahun 2010. Pasal masa tu saya malu bila mana nak telefon rumah minta duit kat ayah mak kan. Kita bukan orang senang. Ayah saya menjaga kotel tepi jalan. Kata tuan-tuan biasa pergi solat isyak, Petronas bukan orang senang. Tepi tu ada penjaja tu, ayah saya salah seorang. Bukan orang senang. Bila saya duduk di Kuala Lumpur mengaji di sana, saya rasa nak minta duit segan. Maka saya start tulis buku. Kata letak dia kan, alhamdulillah, buku pertama berjaya, kedua berjaya, alhamdulillah. Sampai buku yang keempat saya buat dengan seorang perempuan nama Diana Amir tu, titisan Mahabah tu, saya dengan dia lah tu. Lepas tu Tuan Haji Luqman, bapa mentua Asyrah Muslim, ajak saya ikut dia sebagai RE. Apa saja rawatan yang dia buat tu saya ikut, saya perhati, saya jumpa pesakit, saya sembang, saya jumpa ramai pesakit-pesakit kanser and so on. Ikutlah satu Malaysia, ikut. Apa yang saya jumpa saya tulis untuk dia. Dalam proses itulah saya kenal dengan Asyrah Muslim.
sekenai, maka dia kata, Nazri, awak boleh tulis, abang ada duit, jom kita gabung, kita buat drama dakwah. Itu yang starting dia tu. Drama yang pertama saya buat, Surat Untuk Dia, TV Al-Hijrah. Kemudian Astro Oasis, yang tu waktu tuan mungkin ingat, bahasa kajian ulang, Al-Kazab, contoh tu saya buat. Kemudian yang terbaru yang Nur tu lah, TV 3 tu. Tapi yang satu, yang dua saya tak terlibat. Tapi contoh tu panjang, pasal tak boleh, tak ada contoh tu ni, kena PM tepi. Kesedihan juga Ustaz, no, bila kadang-kadang nantilah ni saya cerita ke tepi lah, pasal saya tukuk ada kamera. Tapi ada cerita lah, no? Baik, buat kita merajuk tak ada cerita lain. Tapi saya kenal dengan dia, saya start buat drama lah. Kemudian saya balik kampung, Tuan Guru Ustaz Mutalib Ma'ruf kata, Nazri, karang Ustaz kat Ustaz satu kisah tentang Uhud. Maka saya karang lah, Ustaz bagi CD pengajian Nurul Ihsan tu kan. Saya karang-karang siap, saya hadiah kat dia. Nama dia lah, saya jadi ghostwriter. Ustaz Mutalib kata, berapa ringgit? Saya kata, tak payah, ni untuk Tuan Guru, saya kata. Lepas tu tak apalah, saya selesai lah. Esok malam tu dia telefon saya, Nazri nak pergi Mesir kat saya. Saya kata, nak pergi kan? Jom Ustaz bawa, nak pergi buat pasport. PAP, jalan kena dia bawa pergi belanja, belanja free lah. Pergi ronda dengan dia, ronda-ronda. Alhamdulillah Tuhan bawa pergi free. Sebelum tu dengan Tuan Haji Luqman, setelah selesai buku, alhamdulillah buku tu bestseller. Haji Luqman tanya saya, Nazri dalam hidup ni apa yang Nazri nak nak sekali? Masa tu umur saya 23. Saya kata, nak nak apa? Kan abang nikah pun. Saya kata, terangin nak pergi Mekah. Mana ada duit tuan-tuan 23 duduk mengaji? Saya kata, duduklah kereta. Saya ingat dalam kereta. Masa tu dia hantar saya balik UAE dan balik saya punya hostel. So, saya kata, kalau ikut hati nak pergi Mekah lah Haji. Okey, buat pasport. Senang lah. Lagu tu ya. Pergi buat pasport, buat semua tuan-tuan cucu, dia bawa pergi Mekah free. Masa tu umur 23, 24 pergi Mesir. Alhamdulillah free-free semua Tuhan bagi. Kalau Tuhan nak bawa kita, tidak ada yang mustahil. No? Tadi ada yang mustahil. Baik. Nak sambung sikit lagi, no? Sambung sikit lagi apa? Banyak lagi tak buka lagi ni. Okey, maka Tuhan dengar, Tuhan pandang. Ha? Yakinlah tuan-tuan, yakin. Pilah berjalan. Tetapi saya nak tanya adik-adik, Nabi berjalan di mana? Saya gunakan bahasa yang paling lapik lah, no? Mendekati Allah. Kita guna bahasa yang lapik, kita tak nak pakai kita bahasa yang kata apa, yang selamat lah. Mendekati Allah cukup, no? Baik. So perjalanan itu mendekati Allah. Jadi perjalanan yang saya sarankan tuan-tuan buat dalam hidup kita ni, perjalanan macam mana? Perjalanan mendekati Allah. Pergilah berjalan melawat tempat-tempat yang boleh kita renung kebesaran Allah. Oh, kalau lagu tu Ustaz, masjid sajalah. Belum tentu. Pergi yang terjun pun boleh kenang nikmat Allah. Tengok ayat terjun yang mengalir itu tuan-tuan. Tuan-tuan pergi yang terjun, tuan-tuan baling bola kedai ikor tu, baling tu. Tuan-tuan tunggu dia main balik tak bola tu? Main balik tak bola tu adik? Main balik? Tak main dah. Main tak? Yang berlalu akan terus berlalu. Yang main itu ayat yang baru. And they never stop. Tak pernah berhenti. Tuan-tuan pejam mata kot dia berhenti sat. Dah dia berjalan. Tuan-tuan paling belakang, dia berhenti tak? Dia berjalan situ. Tuan-tuan balik rumah, dia berjalan. Tuan-tuan hidup, dia berjalan. Tuan-tuan mati pun dia berjalan. Di situlah mengalirnya air tak pernah berhenti. Mengenangkan ayat terjun saja telah buat kita terfikir hebatnya Allah. Nak fikir hebat Allah bukan kata dalam ulumul Quran saja. Buka matematik pun kita akan fikir hebatnya Allah. Adik-adik malam ni sebelum tidur, kira dulu. Start nombor satu, sampai habis. Lagi tak habis dengan tidur. Try. Abang kat Ustaz, warden, lagi tak habis jangan tidur. Kira, satu, dua, tiga, sampai habis. Tak habis dengan tidur. Tidur lah. Tak tidur, tuan-tuan, nampak tidak ada habis. Maka dengan matematik saja kita dapat fikir, hebatnya Allah. No? Kita kena buka pintu, agama ni luas lagi. No? Baik.